Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan sebuah informasi penting ya, yang menarik untuk teman-teman yang mau jadi YouTuber. Oke, kita tahu ya kalau platform sejenis YouTuber, YouTube itu merupakan sosial media video yang mana membagikan video, kebanyakan orang suka menonton video. Dan di sini teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Jadi, dari mana saja YouTube itu mendapatkan penghasilan? Kalau kita tahu YouTube itu cuma berpenghasilan dari AdSense dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali jenis-jenis penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Ya, yang pertama aku sebutkan ya, Notepad online. Teman-teman bisa berpenghasilan dengan cara bergabung dengan YouTube. Jadi bergabung dengan YouTube Partner. Nah, maksudnya bergabung dengan YouTube Partner ini yaitu teman-teman ingin channel YouTube-nya berisi iklan. Nah, jadi bergabung dengan YouTube Partner, baik itu AdSense atau MCN. Ternyata selain AdSense ada MCN. Nah, jadi teman-teman bisa silahkan daftar. Itu YouTube Partner ya. Dan untuk pengajuannya itu biasanya harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau teman-teman mau daftar ke MCN, teman-teman harus di-approve dulu di YouTube-nya, di YouTube AdSense-nya. Jadi syaratnya itu kalau YouTube AdSense itu 1K subscriber, 4.000 jam tayang. Nah, kalau udah terpenuhi, maka teman-teman bisa bergabung. Dan bukan sampai di situ saja. Teman-teman harus melalui tahap-tahapnya seperti PIN, verifikasi PIN, KTP, nomor rekening. Nah, baru teman-teman berpenghasilan. Dan silakan upload terus video yang menarik supaya banyak orang yang menonton. Nah, itu kalau misalnya bergabung dengan YouTube Partner. Yang kedua, berjualan. Jadi, apakah bisa berjualan di YouTube? Tentu saja bisa. Misalnya teman-teman buat channelnya itu mengenai makanan. Nah, setiap teman-teman buat channel makanan itu, teman-teman masukkan. Kalau untuk teman-teman yang mau membeli, silahkan langsung ke sini, ke kontak. Nah, jadi teman-teman masukkan kontak teman-teman di situ. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan. Walaupun teman-teman tidak bergabung dengan YouTube Partner. Nah, kemudian jadi menghimpun dana. Maksudnya, teman-teman nih membuat sebuah video terus upload ya kan, terus teman-teman tulis di bawahnya donasi untuk saya dan lain sebagainya. Apakah ini melanggar atau sejenis hal-hal yang buat malu? Tentu saja tidak ya. Kita menghibur orang-orang dan orang membuka donasi untuk orang-orang itu untuk penghasilan kita. Nah, jadi seperti itu bagus juga dan bisa disebutkan juga untuk sedekah ya. Jadi bersedekah nanti beberapa persennya akan disedekahin dan sebagainya. Kemudian yang lainnya teman-teman bisa menggunakan apa? Menjualkan produk orang lain ya. Jadi seperti apa menjualkan produk orang lain? Yaitu dengan cara menambahkan link. Misalnya teman-teman dropshipper, itu teman-teman ambil linknya di orang itu, lalu teman-teman letakkan di bagian deskripsinya. Atau itu kalau misalnya CPA juga bisa. Dan juga teman-teman bisa menjualkan produk ini kalau misalnya menarik, nah orang akan beli. Oh, jadi seperti ini. Jadi kita modal foto atau gambar atau link yang kita minta dari penyedia barang tersebut. Nah, jadi dan ini banyak sekali yang lainnya juga. Nah, yang lainnya juga ada endorse. Jadi endorse ini teman-teman memperkenalkan produk orang lain dengan cara teman-teman dibayar gitu kan. Misalnya produknya produk kecantikan, jerawat akan musnah apabila teman-teman memakai ini. Nah, gitu. Atau misalnya produk motor ini memiliki 10 ban motor terbaru di masa depan. Nah, dan lain sebagainya banyak sekali ya. Biasanya itu tergantung teman-teman yang beri berapa banyak ini ya, apa namanya itu, beri berdasarkan
subscribernya. Jadi silakan dicoba untuk menjadi YouTuber yang berpenghasilan itu, teman-teman nggak selalu harus mengandalkan AdSense saja, tapi masih banyak yang lainnya, ya, yang banyak lainnya seperti ini, berjualan, menghimpun dana, menjual produk orang lain, endorse, atau menjual jasa, atau menjual video. Video bisa dijual, teman-teman. Contohnya, menjual video kursus berpenghasilan dari nol sampai berapa menghasilkan dari nol sampai berpenghasilan dan sebagainya. Banyak sudah yang melakukan hal tersebut. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih. Mudah-mudahan curhat ini atau bicara ini mendapatkan ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa.